Sound recording. What's up guys, back to another video. It's me, Mat Nowski. Kembali lagi dalam Berjalan Tanpa Pasport. Ha! Lama gila tak sebut. Aku harap korang sihat lah. Memandangkan kita, negara kita ni tengah mengalami proses entah apa. Fikir, whatever. Fikir lah, tak biar pi kat depa. Fikir. Yang penting kita kena fikir pasal diri kita. Kalau korang tengok update baru-baru ni, Aku banyak ke arah berbasikal. So, korang camping lebih banyak ke basikal. Tapi ada basikal dan camping. Okay. So, macam mana aku nak cerita dengan korang macam mana aku start kayu berbasikal. Okay. Salah satu faktor aku jatuh cinta dengan kayu-kayu basikal ni adalah dulu aku pernah kita orang pernah camping kan. BTP and friends camping, pernah camping. Oh, panjang lah. Banyak tu sebut camping ni kan. Camping dekat Alam Sedayu dekat Gombak. Aku tak tahu, kalau salah tolong betulkan. So salah satu ahli yang camping tu, nama dia Lang. So dia camping, datang camping tu dengan menggunakan basikal. So dia ambil semua barang camping, dia letak kat basikal, dia kayu pada rumah, dia pergi tempat camping tu, dia luraikan tu, dia camping lengkap kan. Dia tidur kat hammock, ada meja, ada kerusi, dia pun makan, dia bancuh kopi. Dan memang aku nampak macam cun lah. Pada waktu tu pun aku pun ambil gambar dia macam style lah moment ni kan. Basikal dia, basikal camping, aku macam tarik lah. Tapi aku mula sedar lepas bila camping tu, aku mula realise yang mana aku pernah buat video satu temu bual bersama dengan kawan traveler aku. Salah satu dua orang tetamu itu Mat P yang pernah kayu basikal touring di 4 buah negara Indochina. Apa pun korang nak buat, teruskanlah kan. Yang penting percaya diri sendiri lah. Kalau nak start berbasikal, start je terus. Touring lah. Nanti korang akan belajar slow. And then Mai yang solo bike camping, touring bike, tahu whatever, dia kayu basikal di Australia, perempuan kan. Pada masa sama, dua-dua ni pun pernah menghabiskan di sekitar semenanjung Malaysia. Nak macam dalam lagu Narco Bear tu kan, dia cakap macam ni, tutup kau punya TV and turn yourself around. Kau kena tengok sekeliling kau. So tutup lah kau punya Instagram tu kejap. So aku nampak macam semesta telah menyusun aku untuk ke arah basikal pula kan. And then pada masa sama, aku ingat aku pernah baca satu buku, tak silap buku novel lah, aku tak tahu apa genre dia, tapi tajuk dia Aventura Pulang ke Malaya. Seorang anak Malaysia yang kayu basikal daripada London, tak silap aku, kayu basikal pulang ke Malaysia. So aku perasan memang semesta telah menyusun aku punya jalan ni, so ke arah basikal. So aku pun fikir aku set up, aku beli basikal yang mana aku mampu. Dan aku set up touring. Sebab aku lagi kat arah macam kayu, chill dan jalan, lepak and then camping. So kalau kau nak tahu, itulah punca aku banyak ke arah basikal kan. Thanks tu kepada Istiqomah. Istiqomah sebab hantar aku satu bini. Tengok ini bukan bini ni Ini adalah bini yang dipakai kat kepala, bukan untuk bini semua hidup. And then dia hantar kat aku hoodie. Thanks to Istiqomah. Then ada detail, ada Istiqomah. Dan dekat belakang ada sikit Istiqomah. Thanks to Istiqomah. Itu sahaja guys, video gua, Mat Nowski. Thanks for this video. Jangan lupa kayu, chill, ambil gambar lawa. Hashtag Jalan Tanpa Pasport.